Yang bukan terima kasih ya kepada adik-adik mahasiswa, kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya, sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami ya. Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa, kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di Republik yang kita cintai ini. Ini kan mulai dari awal ya. Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika ya, saya merasakan betul ya keinginan. Kemudian keinginan adanya kepastian ya dari masyarakat Indonesia. Ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan ya. Dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita gitu ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan, dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai.